bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Kecuali postur boleh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala setelah menyebutkan tentang apa? Tentang kewajiban untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan apa? Dalil-dalil dari Al-Qur'an kalau orang ingin masuk surga. Kemudian beliau mengatakan wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu man kana minkum mustanna falyastanna biman qadmat. Barang siapa dari kalian ingin mengambil sunnah, maka hendaknya dia mengikuti sunnah orang yang telah meninggal, yaitu apa? Para salaf. Ini yang bicara Ibnu Mas'ud, berarti apa? Yang dimaksudkan adalah para kibarus sahabah. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang hidup itu tidak diamankan darinya fitnah. Berapa banyak orang yang kita puji, tahu-tahu besok-besoknya sudah berubah. Berapa banyak orang yang dia itu tanpa amalannya bagus, ternyata hari-hari berikutnya berubah. Masih apa? Masih tidak aman dari fitnah. Tayyib, berarti siapa yang aman dari fitnah, yang telah meninggal dan layak untuk sunnahnya diikuti? Ibnu Mas'ud mengatakan ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaru hadhil ummati quluba. Mereka adalah orang yang paling bagus, yang paling berbakti hatinya di kalangan umat ini. Disuruh minta apapun akan dikabulkan, ternyata mereka sekedar apa? Minta agar diampuni saja. Ini hati yang sangat baik, bukan hati yang cinta pada dunia. Wa a'maquha ilma. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya di umat ini. Tidak layak orang-orang yang belakangan, orang yang lahir kemudian mengklaim, oh saya lebih pandai daripada sahabat. Wa aqalluha takallufa. Dan paling sedikit membebani diri sendiri. Takallafa artinya adalah mencari beban untuk diri sendiri. Tayyib. Para sahabat, apa yang didatangkan oleh Rasul dari Allah Ta'ala langsung diamalkan. Tidak terlalu memperdalam, tidak terlalu membuat penjabaran, pendalaman sampai akhirnya enggak jadi diamalkan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk bersahabat dengan nabinya. Setiap nabi Allah jadikan adanya apa itu penolong-penolong. Kalaupun tidak mendapatkan penolong dan pengikut dari manusia, maka malaikat yang menolongnya. Yang penting apa? Memang tetap apa? Allah Ta'ala menjadikan setiap pembela kebenaran itu ada penolongnya. Rasulullah SAW mendapatkan penolong dari apa? Dari para sahabat. Berarti apa? Memang para sahabat adalah makhluk pilihan. Allah Ta'ala pilih untuk apa? Menyertai nabi yang terbaik ini. Maka mereka adalah apa? Pengikut yang terbaik. Wa iqamati dinih. Dan Allah Ta'ala pilih mereka untuk menegakkan agamanya. Tidak ada yang lebih mampu menegakkan dan lebih berjaya menegakkan agama ini melebihi apa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Betul-betul Islam paling berjaya, paling indah, paling tegak di zaman para sahabat. Setelah itu tampak kemundurannya, tampak keanehannya, tampak perubahan warna dan pesonanya dan seterusnya. Ketika apa? Orang semakin menjauh dari ajaran para sahabat. Fa'rifu lahum haqqahum. Maka hendaknya kalian mengenali hak mereka, tahu hak mereka. Wa tamassaku bihadiyihim. Dan peganglah jalan mereka itu. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Karena mereka itu betul-betul ada di atas petunjuk yang lurus. Ini para sahabat. Intaha. Selesai dari Asar Ibnu Mas'ud. Ada beberapa sanad dan sebagian ulama, bahkan banyak ulama menghasankan. Bahwa alam, kalau kesimpulan terakhir yang pernah anda dapatkan, sebenarnya memang agak lemah, tapi yang mengatakan hasan dengan sebab penguat-penguat boleh juga. Fa khairu qulubil ibad ahaqqul khalqi bi isabati shawab. Maka hati para hamba yang terbaik, mereka itulah makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan kebenaran, untuk menepati apa itu kebenaran. Hati yang terbaik itu yang paling layak mendapatkan kebenaran. Bukan orang yang baik justru
keliru, sementara apa orang yang jahat yang benar, ini tentunya terbalik-balik namanya. Fa kullu khairin wa isabatin wa ma'arifa wa makarima innama urifat wa wasalat ilaina minhum radhiyallahu anhum. Maka seluruh kebaikan, seluruh ketepatan, segala pengetahuan-pengetahuan dan segala kemuliaan-kemuliaan itu hanyalah diketahui dan sampai kepada kita dari para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis Nabi tidak datang melompat ke kita, tapi apa melalui apa itu ajaran dari para sahabat dan contoh pelaksanaan dan penerapan dari para sahabat. Tayyib, mereka adalah apa? Para penukil. Mereka adalah para pemikul agama dari Rasulullah kepada kita, kepada umat ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ini dalam Ushulus Sunnah punya beliau, muka surat yang ketiga. Ushulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang, apa yang dipeluk oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini baru apa? Baru awal usul sunnah punya Imam Ahmad. Itu yang dinukil. Selesai. Walihada kana i'tiqadul firqatin najiyah, kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, oleh karena itulah maka aqidah firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu adalah huwa makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dititi, sesuatu yang disusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama syahidalahum bidzalik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan untuk mereka dengan itu. Fi qaulihi, di dalam sabda beliau, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, ketika ditanya siapakah kelompok yang selamat dari api neraka itu, Rasulullah mengatakan seseorang yang dia ada di atas sesuatu yang semisal dengan aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, yaitu orang yang semanhaj dengan manhajku dan manhaj para sahabatku hari ini. Manhajnya sama, yaitu langkah dan jalan serta rute yang ditempuh itu sama. Tayyib, asar ini, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke-4887 dari Anas radhiyallahu an. Hanya saja dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Sufyan, dia adalah Al-Khuzai. Kata Al-Uqaili, la yutaba ala hadithih, yaitu hadisnya syadz. Ini dalam Abdu'afa punya Al-Uqaili, Abdu'afa Al-Kabir yang keempat, muka surat 276. Tapi ada jalur yang lain diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di dalam As-Sunnah beliau, karya beliau, nomor yang ke-45, dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Dan di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, dan dia itu dhaif, tapi dhaifnya sangat ringan. Maka sebagian ulama mengatakan layin, yaitu lembik saja, tidak sampai dhaif betul. Dan juga ada beberapa penguat yang lain, makanya hadis ini dihasankan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Intinya adalah apa? Yaitu mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini dalilnya banyak tentang masalah ini. Maka boleh untuk menguatkan hadis yang tadi itu, hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Wa aktsarul ulama, jumhur ulama berpendapat apa? Ala anna aqwalas sahabah hujjah, bahwasanya ucapan-ucapan para sahabat adalah hujjah. Yajibu tiba'uha, wajib untuk diikuti. Wa yahrumul khuruju 'alaiha, dan haram untuk kita memberontak, yaitu keluar dari pendapat para sahabat. Haitsu la nas nabawi, yang mana tidak ada nas nabawi di situ. Yaitu kalau dalam suatu kejadian atau dalam suatu perkara yang terkait dengan keagamaan tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada dalil dari As-Sunnah, maka apa? Kalau ada kalam sahabat di situ, maka boleh untuk apa? Maka wajib untuk diikuti. Sebagaimana inilah yang rajih dari kalam Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya kalam sahabat itu hujjah apabila tidak ada nas yang menentangnya dan tidak ada kalam sahabat yang lain yang menentangnya.
Adapun kalau ditentang oleh kalam sahabat yang lain, berarti apa? Ini adalah ijtihad. Tidaklah ucapan yang satu lebih kuat daripada ucapan yang lain semata-mata dari zatnya, zat sahabat itu. Tapi apa? Lihat siapa yang hujahnya lebih kuat dalam pendapat tadi. Demikian pula kalau apa? Kalau sampai terbentuk ijma di kalangan sahabat, maka apa? Jelas itu adalah hujah. Kalau yang tadi dohirnya adalah ijma sukuti, sahabat berpendapat begini dan itu dikenal, terkenal di kalangan sahabat, kemudian sahabat yang lain tidak apa? Tidak menentang, maka itu ijma sukuti dan itu kuat di zaman sahabat. Adapun kalau sahabat berpendapat dengan suatu pendapat sementara apa? Dia tidak terang-terangan menceritakan ke sahabat yang lain, maka apa? Maka seperti ini tidak dikatakan sebagai hujjah. Kecuali apa? Kecuali dengan beberapa qarinah penguat. Intinya pembahasan ini menunjukkan betapa sangat kuatnya pendapat para sahabat itu. Sampai-sampai para ulama, jumhur ulama mengatakan kalam sahabat itu hujjah kalau tidak bertentangan dengan dalil. Dan syarat yang kedua, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, yang ini adalah pendapat Imam Ahmad, kalau apa? Tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Baik. Adapun kalau sebagian kecil sahabat, sebagian kecil ulama seperti apa Al-Hakim An-Naisaburi, bahkan apa mengatakan tafsir dari sahabat adalah apa hukumnya adalah marfu, dan ini tidak betul. Bahkan apa para sahabat ijtihad, kalau emang tafsirnya benar berarti diterima, wajib diterima. Tapi kalau tidak benar, yaitu sekedar ijtihad karena bertentangan dengan dalil atau bertentangan dengan kalam sahabat yang lain, maka ini ijtihad. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qad ghalata man za'ama anna tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Dan telah keliru, telah salah orang yang menyatakan bahwasanya tariqah salaf itu lebih selamat, sementara tariqah khalaf, yaitu kelompok belakangan, itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini keliru besar. Kenapa? Allah Ta'ala telah menjadikan kunci keselamatan ada pada tariqah salaf. Berarti yang lain akan apa? Mendapatkan kecelakaan dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Allah Ta'ala telah memperingatkan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, seperti tidak selalu harus apa imannya sehebat para sahabat. Semakin hebat tentunya apa? Semakin selamat, tapi yaitu mengimani seperti pola keimanan para sahabat. Apa yang diimani diimani, apa yang ditentang ya ditentang, dan seterusnya kita ikut pola para sahabat, maka mereka itu telah mengikuti petunjuk. Wa ing tawallau fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka, yaitu orang-orang itu, berpaling dari keimanan kalian wahai para sahabat, berpaling dari pola keimanan kalian, maka mereka itu berada di dalam perpecahan. Tayyib, berarti apa? Mereka itu yang celaka kalau tidak ikut jalan sahabat. Tayyib. Maka bagaimana dikatakan tariqatul khalaf itu lebih berilmu? Itu tidak mungkin. Para sahabat yang diajar langsung oleh Rasulullah, bahkan terkadang mendengar ucapan para malaikat, dialog-dialog malaikat dengan apa Rasulullah, sehingga betul-betul ilmunya lebih hebat daripada orang yang tidak pernah jumpa Nabi, tidak pernah jumpa malaikat, dan seterusnya itu. Dan telah di apa itu ditazkiyah oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Para sahabat. Tayyib. Demikian pula masalah kebijakan, tidak mungkin orang-orang zaman sekarang itu lebih bijak. Tayyib. Bagaimana lebih bijak sementara dalil-dalil tidak terlalu mereka ketahui. Para sahabat yang lebih tahu dalil dan penggunaannya, maka mereka yang lebih tahu kemaslahatan dan kemadharatan dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fa inna hadzal qaila lam ya'rif qadras salaf. Karena orang yang mengucapkan kalimat tadi, dia tidak tahu kadar salaf. Bal wala arafa Allah wa rasulahu wal mu'minina haqqal ma'rifah. Bahkan orang ini sebenarnya tidak kenal Allah, tidak kenal rasulnya, dan tidak kenal mukminin dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang hakiki. Kaifa yakunu haula il mahjubina. Yang betul adalah mahjubuna. Kaifa yakunu haula il mahjubuna wal manqusunal hayara a'lama billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi minas sabiqinal awwalina wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan. Bagaimana mungkin orang-orang yang terhalangi itu, orang-orang yang kurang itu,
orang-orang yang kebingungan. Ini siapa yang diajak bicara, yang dibicarakan, yaitu para ahli kalam. Karena ini diambil dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Hamawiyah Al-Kubra ketika membantah para ahli kalam. Mereka orang yang kebingungan, kitab sendiri, kitab-kitab mereka sendiri saling berhadapan dan saling bertentangan satu sama lain. Mereka kebingungan karena mereka penyembah dewa, mereka enggak kenal Allah. Enggak kenal bagaimana cara bersuci yang baik dan tidak pernah berjumpa dengan apa? Nabi dan para sahabat. Maka bagaimana dikatakan mereka itu lebih berilmu dan seterusnya? Kitab suci aja tidak punya, mereka cuma hasil dari penelitian-penelitian yang mana akal manusia sangat lemah dan terbatas. Bagaimana mungkin orang-orang semacam tadi itu lebih tahu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifatnya, tentang hukum-hukumnya daripada para sahabat, para sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, min warasatil anbiya, dari kalangan pewaris para nabi yang mendapatkan apa? Warisan wahyu. Wahyu yang sampai kepada nabi kemudian diajarkan kepada para ulama tadi. Terutama apa? Ulama-ulama yang terdahulu, para sahabat dan seterusnya itu. Tayyib, wahabahumullahu ilmal kitab. Alladzina wahabahumullahu ilmal kitab wal hikmah, yang mana Allah telah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ahatu min haqa'iqihi wa ma'arifihi ma ajiza ulaika an fahmi ma'anihi wa idrakihi, dan mereka telah meliputi hakikat-hakikat dan pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu kitab wa sunnah tadi yang tidak mampu untuk dicapai oleh orang-orang ahli kalam tadi. Orang-orang ahli kalam tidak mampu untuk memahami makna-maknanya dan mengetahui makna-maknanya. Banyak dari mereka yang tidak paham tapi apa? Merasa lebih paham daripada para pembawa Al-Qur'an dari kalangan salaf. Summa kaifa yakunu khairu quruni hadhil ummah anqasa fil ilmi wal hikmah la siyama al-ilmi billahi wa ahkamihi wa ahkami asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi min haula'il asaghir al-manqusin al-hayar al-mutahawwikin. Kemudian bagaimana mungkin generasi terbaik dari umat ini justru angkos, yaitu apa? Lebih sedikit atau lebih kurang? Lebih kurang. Maksudnya adalah kurang di dalam masalah ilmu dan hikmah, terutama ilmu tentang Allah dan hukum-hukum nama-nama dan sifatnya serta hukum-hukum ayat-ayatnya, daripada orang-orang yang asaghir tadi, yaitu para ahlul bidah. Karena memang ahli kalam mereka rata-rata adalah ahlul bidah, ya, kalau selamat dari kekufuran. Sementara mereka tidak kenal Allah, bahkan menyembah para dewa. Itu yang justru diambil oleh apa? Oleh Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Ilmu dari para penyembah dewa itu, na'udzubillah. Yang mereka itulah mangkusin, betul-betul akal mereka itu yang kurang. Sampai-sampai mereka menyelisihi mutaqaddimin ahli kalam sendiri. Akhirnya menyelisihi mutaqaddimin, yang mana mutaqaddimin masih mengikuti apa? Mayoritas dari ajaran Nabi Ibrahim Al-Khalil. Mutaqaddiminnya adalah memang di zaman-zaman Ibrahim Al-Khalil. Tayyib. Al-hayara, yang mereka sendiri kebingungan. Sering, sebagaimana telah kita lewati kalam-kalam ahli kalam yang merasa kebingungan itu. Al-mutahawwikin, yang mereka itu adalah sama, utahawwikin dan hayara sama, yaitu masih merasa bimbang dan bingung. Wala syaka anna hadzal qawla idza tadabbarahul insan wajadahu fi ghayatil jahalah, dan tidak ada keraguan bahwasanya ucapan itu tadi, bahwasanya apa? Kalam khalaf itu, tariqatul khalaf itu a'lam wa ahkam, apabila ini direnungkan oleh manusia, oleh seseorang, niscaya dia akan mendapatkan kalam ini ada di puncak kebodohan. Bal fi ghayatid dhalalah, bahkan di puncak kesesatan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Yang meletakkan secara kalam, kalau pertama masalah lafadz salaf, tentunya Rasulullah SAW, nikmas salafu analak, sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Dikatakan salaf karena pendahulu. Salafa artinya adalah apa? Madho, telah apa? Telah berlalu. Nah, Rasulullah salaf. Cuma batasannya yang mana itu isyarat kepada apa? Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Aisyah dan lain-lain itu, khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Tayyib, berarti apa?
yang dekat dengan generasi Nabi, maka dia adalah yang terbaik. Kemudian yang dekat dengan generasi terbaik adalah yang terbaik berikutnya. Jadi ini isyarat bahwasanya apa? Salaf, yaitu pendahulu, itu batasannya adalah sampai apa? Atba'ut tabi'in. Makanya Imam Ibnu dan ini telah apa disebutkan secara apa? Secara terperinci, tapi tidak dengan kalimat yang sangat jelas oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa, fi Du'afa Ir-Rijal, dan ditansikh secara secara apa itu? Secara lafzi oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sebagaimana dalam Muqaddimah Mizanul I'tidal beliau, yang mana beliau mengatakan al-haddul fasil bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin huwa huwa ra'su salasi mi'ah, yaitu apa, batasan yang memisahkan antara generasi mutaqaddimin yaitu pendahulu dan mutaakhirin yaitu generasi belakangan adalah yaitu ujung 300 tahun, itu ujung tahun yang ke-300, karena memang para atba'ut tabi'in ujung-ujungnya di situ 310. Yang setelah itu dikatakan apa, khalaf, secara apa zamannya. Iya, 310-an itu.